nuwun. Kula nuwun. Nggih. Sinten nggih? Kula. Oh. Sekedap. Kula sinten hayo. Kirangan. Coba ditebak. Tamu ta? Nggih, mosok nggih. Sederek. Lah nggih, sekedap nggih. Eh ke taman Mas Galih. Nggih. Kula nuwun lho niki, ganggu mboten niki? Nggih ganggu jane. Mawon. Mboten Mas, santai Mas. Pripun-pripun nonton apa? Ngeten lho Mas Parwoto. Kula niki mriki niku badhe memberikan satu statement nggih. Nggih, anak-anak kos kali bapak kos, pengumuman. Wah, bukan basa desane kok statement. Sorry Mas, aku lagi munggah level iki saiki. Oh, nggih. Pak kos enten mboten? Anu nembe turing. Walah. Suwe-suwe iki iso terdun lho nek turang-turing terus iki. Ngeten Mas, tolong disampaikan Pak kos iki. Sekedap Mas, niki kula butuh nyatet mboten iki. Nggih nek enten tolong dicatet tulung okay. Niki. Sekedap nggih, sekedap kula tak mendet kertas kali. Nggih nggih. Blopen. Nggih nggih, sing cepet. Pun Mas Jeleh, pripun? Sudah siap? Siap. Tolong dicatat dengan seksama baris pertama nggih. Set, mengkirin, kalau tak nulis teman dari Mas Galih, ngerti nggih? Nggih. Nggih. Saya sekedap kapan aku gitu. Jenengan niku ngei statement ini sebagai sinten? Lho, jenengan dari ngertos. Nggih ngertos sampai lak bojone Mbak Nana toh. Jenengan iki wah mboten update. Sakniki kula niku dititahkan kalih Pak RT. Pak RT nggih. Jadi semua urusan administrasi, semua urusan mengenai RT niki lewat saya. Pintu utamanya baru nanti ke Pak RT. Oh, ngoten nggih. Jadi jenengan sing ngurusi Pak RT sing tanda tangan ngoten. Lah nggih to. Oh, nggih, siap. Tidak dijelaske lho. Nggih, nggih, nggih. Ya niki sing ngadeg dicat napa niki? Punten lho niki. Nggih. Saya Sugale. Saya Sugale. Jenengmu Sugale apa, Mas? Nggih. Oh. Nek Galih sura apa enak, Mas? Oh, nggih. Nggih. Lanjut. Saya Sugale. Saya Sugale. Suami dari Nana. Suami dari Nana. Bapak dari Satya. Bapak dari Satya. Menjabat sebagai pintu utama sebelum menuju Pak RT. Menjabat sebagai pintu utama sebelum menuju Pak RT. Nggih. Halah, wong Mas. Jelas arek gocek lho Mas. Bubutin gocek lah niki nek ditulis ngene iki diwaca lek nggih pintu utama niku lak awang. Nggih, mpun. Regol napa pripun? Nah, nggih, grendo napa-napa. Nggih. Enake napa nggih? Oh, ngeten amon. Wakil utama saking Pak RT. Nah, ngeten lak. Napa luwih sekeca ngoten. Nggih, tulisane gedrek Mas. Nggih, nggih, nggih. Tulisane gedrek. Wakil utama dari Pak RT ya. Semua urusan berkas? Semua urusan berkas pertama kali harus melalui saya, Sugale. Harus melalui Sugale. Nggih. Pun nggih, mboten mawon, tulung niku di-print nggih sak kampung. I statement-e mung siji tiwas nggo kertas. Oh, mboten apa Mas niki kan awal-awal kula munggah jabatan. Oke, okay, sipun. Okay. Nggih. Kula lak seneng nggih. Mungkin kula anu template teng niku pading. Nggih. Nek saged nggih niku nek nonton tempel-tempelan niku lho, jahit benang nopo. Oke, okay, okay. Napa lem benang niku okay. Tolong ditutup nggih asma kula mawon. Nggih sing niki to, statement niki to. Nggih. Oh, nggih, nggih. Nyimpun, mboten mawon. Mangke nek butuh napa-napa langsung calling kula. Oh, lah niki nomor teleponnya dereng. Oh, nggih. 08 nggih. 88 08 88 34 kali. 34 kali. Nggih. Pun. Nggih. Sampun nggih. Kula tak pamit rumiyin. Nuwun ngapunten. Niki 24 jam to, Mas? Nggih. Oh, 24 jam. Nggih. Kula niku sak niki nggih admine. Ngertos aten mboten? Mboten. Admin niku sik nglayani kabeh. Kula niku sak niki nggih kampung kula update-ke diri kula, Mas. Oh. Oh, sing sik kula min gitu. Nggih. Mimin lan mintuna to. Ah, mboten. Nggih, pun. Kula tak pamit. Nggih, Mas, nggih. Wah, sukses ya, Mas. Nggih, kula mbenjing to ngarep mungkin nggih nyobi.
lagi pangkatnya muda ya, jadi wakil RT. Mas kali, mas kali. Bar? Eh? Iya, Bram? Ada tamu ya tadi ya? Itu, Mas Gale. Oh, Bram. Ini, kamu bawa-bawa kertas Manila gini buat apa? Ini toh, mau tak kasih tahu. Ini tadi pengumumannya dari Mas Gale. Statement. Ini tapi tulisan kamu? Loh iya, aku yang suruh nyatet nanti. Aku suruh ngetik. Kenapa nggak pakai HVS aja sih? Hah? Nanti ngetiknya pakai HVS. Nah, ini buat orang-orang gini kok. Lagi ini mau judulnya sak kecekeleo, Bram. Iki mau kertasnya sih, biasa di gudulanan gue nulis-nulis Darmo Rusilvi tak saut se. Iki kan aku krayon ya nulis se. Kenapa, kenapa Mas Gali? Ternyata Bram, sekarang cerai. Wah. Doi itu punya ini, idaman lain? Bukan. Apa? Naik pangkat. Oh, di kantornya? Bukan. Di mana? Di sini. Di sini? Bukan. Terus? Di rukun tetangga. Oh. Tempat kita bernaung. Jadi apa? Menaungi RT-nya kita ini. Rukun tetangga tuh, RT ini rukun tetangga tuh. Kalau RW itu rukun warga. Iya. RT. Nggak jadi apa dia? Dia sekarang jadi admin merangkap wakil ketua RT. Oh, sekretaris kampung? Bukan. Terus? Admin merangkap wakil ketua RT. Admin merangkap wakil ketua RT? Ya. Oh, berarti ngurusin sosial media gitu ya? Ya, semuanya katanya. Pokoknya oh, yang berurusan Instagram, administrasi Instagram cepat kita juga berarti ya? Instagram yang untuk RT sini? Ada. Ya dia berarti yang ngurusin. Oh. Terus Tinder, Telegram, Friendster, MySpace. Aku kape, ternyata saiki ndas-ndasane iki Mas Gale. Bayangno coba. Projone munggah to dekne. Terus dia digaji. Mumbo. Aku ora penak bra martakon. Pantesan Mbak Nana itu sekarang dandanannya wah. Kayak biasanya, Par. Anjuk piye kaya ora kaya biasanya juk ya. Full make up. Terus kemarin itu kalau tiap pagi mau dia mau ke pasar itu, Par, itu tuh ada mbak-mbak datang. Mua-mua gitu, mua. Dandanin dia. Oh, apa mua? Make up artis. Oh, iya. Oh, ya berarti digaji, Bram. Terus lo mau ki moroi? Kuwi ngerti ora? Wong trijine akeh digo kabeh. Sama. Mbak Nana juga gitu. Emasnya di mana-mana. Jadi ngomongnya drijine duding terus ngene iki, Bang. Isine akeh sak driji papat. Mbak Nana juga udah mulai pakai itu lho, Par. Bulu mata palsu, satu mata, empat. Iya. Jadi dhuwur loro ngisor loro ngono kae, Bang. Berarti digaji dan ketoke gede. Mau ngerti ra? Nganggo sepatu sing model saiki lho, sneakers. Iya. Ning ono HE ning ngarep. Mbak Nana juga cuma ngantor laundryan aja sekarang pakai high heels. Ano yo, kita bangan wis ano kekinian yo, Bram. Terus Dek Satya itu berangkat sekolah, beh, high bis, apa kui? Udah pakai baju-baju yang mereknya jutaan itu, Par. Loh, emang orang nggak seragam? Seragam SD itu. Tapi di belakangnya ada tulisannya Supreme. Gucci guy. Oh, kui, tetap tuku. Nukok kanake seragam ning sing merek Supreme. Mas Gale hooh, kaos kaki diketokke. Loh, jadi dia dari rumah enggak pakai sepatu. Nganggo sepatu ket sing kekinian kuwi mau ning ono hake ning ngarep lho. Apik kok, ketok susah ngono lho mlakune. Kaya-kaya arep geblak. Ora umum tenan kok saiki, pokoke kabeh urusan RT sing menyangkut surat menyurat, pengumuman kudu lewat Mas Gale. Bram, kau di KTP dong? Udah. KTP kene? Bukan. Oh. Kenapa emang? Ya kan berarti ngurusin yang Mas Gale. Cincai lah. Kan KTP-nya seumur hidup. Oh. Neng duit KTP? Punya dong. Yang belum punya KTP itu Icu. Lah kok iso? Ya emang dia belum pernah punya KTP. Kamu punya kan? Aku? Ya ora. Kok bisa? Hah?
Gua apa? Wah, aku ki kita ibu tahun dua ini lali. Kita hilang. Di mana? Terakhir aku nyewa VCD. Diambil dong. Tokonya tutup. Ya, kenapa nggak dari dulu dipulangin, Par? Masalah, karena VCD kan ono loro. Nah, VCD satu nih ki hilang. Dari VCD loro nih. Oh, jadi mau ngembali nonton takut. Film. Ah, mumbu kesingsal. Nek nonton film ini ngerti nih sekolah tengah tekan rambung tok. Sik ngarep hilang. Berarti masalahnya apa nggak ngerti? Awal muasalnya film itu. Orang ngerti, Bram. Kenapa nggak download aja sih? Emang itu film apa? Kuih lho, Bram. Film perang-perangan itu. Apa? Avenger. Tutu. Indonesia kok. Serangan Fajar. Serangan Fajar? Bagus. Ape? Saya ngerti ku Fajar lah esok toh. Iya. Lah kuih aku nonton nih. Surup. Itu karena VCD 2 aja kali. Lho lah iya. Jadi aku kurang ngerti sing serangan Fajar ini. Sing kaya kepi aku kurang ngerti. Ngerti ini serangan surup. Mungkin ada di dis 1. Lah iya mula kuih kesingsal kok. Mbah ceklok, mbah ini ngendi. Mula aku rawani mulai ke VCD ini kuih. Ning tukang sewan. Itu zaman-zaman masih sewa-sewa VCD itu apa? CD 2 nya yang hilang, Par. Ada jokin sambungannya unanku. Filmnya beda. Apa unamu? Filmnya? Itu loh, filmnya Demi Moore itu loh. Gus. Film lama. Oh. Itu? Huh? Ya, CD 2 nya hilang. Ya udah, tahunnya cuma pas seripahan doang. Pas acara pelayatan doang. Abis itu ada drama apa gitu, gak ngerti ceritanya berikutnya. Kuy aja jauh panjang fenomena VCD. Salah satu VCD ini kudu hilang kok yang ngomong kuy ya. Kuy kita jamak loh. Berarti kuy awal dari kudu ngomong icu. Mending saya ingin ngurus. Ya kamu juga. Aku ngapa ngurus? Nah katanya gak punya KTP. Ono. Di rental. Oh. Kan hilang udah tutup rentalnya. Tapi kan ono. Di mana? Jadi ngono kuy. Jadi datengin. Nah, aku masalahnya aku kurang ngerti, kuwi tukang VCD pindah ngendi? Ya berarti udah hilang, Bar. Ora hilang. Mong kegowo wae. Udah bikin aja lagi. Engko identitas ganda lo. Enggak. Engko nek aku kena apa-apa, nek dihukum, ayo. Daripada sekarang enggak punya KTP, nanti kalau ada apa-apa, diomongin duwe. Enggak ada di dompet kamu kan? Ada waktu itu di dompetku terus tak pakai pinjam VCD. Nah ini sekarang kalau kita habis ngobrol kamu terus jalan-jalan ketabrak gitu kan, terus meninggal, ngabarin siapa? Nggak tahu identitasnya, nggak ada KTP-nya. Ngabarin kowe no? Kan nggak tahu kalau kamu temanku. Ya mulung gue kenalan karo sing arep nabrak. Oh berarti aku yang kudu gawe? Iya lah. Tapi aku saiki nendi-nendi aku nggo iki kok. Apa? Ya iki mau VCD. Buat apa? Ya kan KTP-ku ning nggone kene. Heeh. Nggone tukang sewane. Heeh. Ya wes. Terus? Ya udah ditakoni KTP ini gini. Bukti kalau aku punya KTP cuman waktu itu lagi dipinjem. Oh. Yang minjem tukang PCD. PCD-nya sama aku. Ono lho. Ya udah tapi tetap bikin, Par. Kamu apa? Dulu lho. Gak apa-apa. Ya.
Hei, Dok. Apa? Tangi. Iya, sudah bangun. Aku ana perlu. Sudah, aku masuk saja. Tak dikunci tuh. Tumben tak dikunci? Iya kan, aku tadi sudah pipis begitu. Ah. Cuk. Cuk. Tangi toh. Iya, aku mendengarkan. Tangi, tangi. Tangi ya. Penting, penting, penting. Kenapa sih, ini kan hari libur. Tangi ya sih, weh tangi ya sih. Aku ono info. Info. INPO. Gosip-gosip lagi kan? Tuh. Iki cius, iki cius. Apa? Iki spring bete lo di tangan iki sih. Bed cover. Bed cover o spring bed. Tangi. Kan di KTP lah cu. KTP Jogja. KTP? Kartu tanda penduduk. Yuk. Tak perlu. Loh kok rapor lagi piye toh? KTP kuwi kartu tanda penduduk. Artinya kita diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Cabang Gayam. Kan memang aku sering ada di sini. Tapi kan kowe randu KTP. Buat apa sih, Wut? Gawe yo. Gawe yo. Aku yo butuh gawe. Aku sajalah. Engko nek duwe KTP iso nggo nyewa PCD. Iso nggo nyewa apa kuwi? Program komputer. Aku itu kalau menyewa VCD itu tak perlu menggunakan KTP begitu. Kok iso? Menggunakan akte kelahiran, STTB. KTP itu seperti gibet begitu. Ora, mengko nek di KTP iso ngurus SIM. Ya di SIM ra. Buat apa? Loh. Lah kok nduwe mobil ra di SIM iki kepiye? Yang penting kan mobil itu aku bawa dengan hati-hati begitu. Ora, engko nek ana operasi, nek ana cegatan iki lho maksude. Ya dihindari. Oh, jenenge operasi iki ra iso dihindari. Ya pura-pura mogok begitu. Intine kowe administrasi uripmu iki kepiye ngono lho. Nek duwe KTP, engko iso duwe SIM. Engko iso duwe akte nikah lho. Tapi kan iso duwe kartu keluarga. Nek kowe ra duwe KTP, kowe ra iso kabeh. Tapi kan masih panjang. Lho kok tetek ngenteni sesuk mbok saiki wae. Sudah kok. Foto? Sudah. Foto? Foto 3x4? Sudah. Yakin? Tiran saja. Kui tak bendel kui. Saya mau gue kui. Syarat-syarat. Ini kan buku-buku kuliah. Iya toh. Tidak. Ini ngurus KTP. Kalian akan fotokopi. Kue harus fotokopi. Betul. Yakin? Ya ini kan tugas-tugas untuk besok. Sekalian kita jalan keluar, sekalian aku fotokopi gitu. Loh, awak SDW ini sak kampus loh. Sak ngerti ku sesok irano kuliah. Maka dari itu ini supaya terlihat sedang menulis KTP begitu. Nah, sekalian aku akan fotokopi makalah-makalah ini. Nanti si pulang dari Pak Adi kita fotokopi ya. Ya.
Om. Bud. Aku belum siap, Bud. Lah apa? Ya kan aku belum dandan. Kamu orang langsung, Cuk. Takon syaratnya, si apa? Ini kan kau mengetuk rumahnya Mbak Nana. Tutup. Tuh, ini rumahnya Mbak Nana, Bud. Masuk, toh? Iya. Eh, omah Mbak Nana rana tulisannya kau yang ngono kuwi. Loh. Iya sih. Mbak Nana pindah. Ora? Dulu itu, rumah ini adalah rumahnya Mbak Nana, Bud. Pagar ini, kalau aku tinggalkan melihatnya, sudah tempat jauh berbeda begitu. Ya? Orang terangnya tekan kono-kono, keren ya. Ini kan sudah menginang, Bud. Dulu ini rumahnya Mbak Nana, loh. Kayak gitu. Sekarang jadi kantor seperti ini. Lelah iya, gue lagi delok tulisannya ada gede banget. Wakil Ketua RT. Nah. Bapak Sugali. Kok seperti mengenal suaranya ya, Bud ya? Siapa? Bapak Sugali? Lah iya gue mau, Wakil Ketua RT. Merangkap admin. Bapak Sugali? Saya. Beli bawa si Gali suaranya, Bud. Anda ini yuk. Ini diundang kok wong ngeran jadul ya. Coba aku duduk lagi. Laluan. Jack. Pak Sugali wonten. Lah saya ini di atas pohon tadi lho. Ditunjuk-tunjuk sama Icok dulu. Pak. Gimana? Cek, tak medun, cek. Mohon maaf, tangan saya kotor. Mas Gili? Oh, Ijo. Pak. Gimana? Mas Gili, Bapak ada? Belum. Saya. Saya, Bapak itu saya. Tolong, saya tidak bisa menerima lagi kata Mas. Mas. Bapak Sugali. Benar sekali, Mas Parwoto. Mas Gili ini adalah Bapak Sugali. Ya. Sekarang Bapak Sugali. Masuk panggil saya Bapak. Bapak Sugali lengkap. Bapak Sugali. Tapi kan Mas Gali yang dulu itu kan. Ya kan, Bud? Tapi kan dulu kan masih Mas. Sekarang itu sudah Bapak, beda. Jadi lebih mau, Cuk. BRT naik pangkat menjadi wakil RT begitu. Baru tahu. Kok kemana saja? Kowe sing kemana aja? Wong sing gawe ke selebaran wae aku kok. Kok tahu? Ayo ngerti. Si Is. Bapak Sugali? Bagaimana Mas? Beribu sekali. Ayo beda toto, wis muga pang. Mohon duduk dulu ya. Silakan, sofa saya baru, silakan duduk itu dulu. Iya, iya. Ganti celana dulu ya. Nggih. Iya. Masa ngobrol cepetan. Sekarang berbeda ya. Banyak marmernya, banyak lukisannya. Beda, Cuk. Rajane munggah wis dadi wong sugih. Tuh. Laundrynya sudah otomatis. Ada foto-foto di Menara Eiffel. Foto bersama Komodo. Kuwi ning kali urang. Gimana? Yang Komodo ya? Tanya ya? Mbok ditanya saya ini. Gimana? Apa kebutuhannya kesini? Begini, Bapak. Bapak Mas Gali ini apakah sudah berkeliling dunia begitu? Begini ya, Mas Icu. Saya sudah menahan emosi saya dari tadi yang tertahan ini. Tolong, Bapak Sugali saja. Bapak Mas Sugali itu membuat Mas Icuk terlihat menyebalkan ya. Tolong hargai saya, ini rumah saya. Kalau Anda tidak suka, silakan. Pohon atas bisa dinaikin. Semakin tegas sekarang, Bud. Semakin tegas, berwibawa, dadanya bagus. Jadi gimana? Apa yang gerangan membuat kalian berdua ini kisanak-kisanak datang kemari? Itu loh, Komodo itu loh. Yang Komodo itu.
Aku ya mas-mas ini nggak pernah ngebayangin bisa sampai ke sana. Perjalanan satu jam dari rumah sampai Kaliurang melelahkan sekali, tapi akhirnya memang terbayarkan ya. Inspiratif sekali kan kisah hidupnya. Oh, saya ditanya yang foto di menara itu, tolong ditanyain. Nah, itu yang menanya itu loh. Itu apakah Bapak Sugal ini sudah merencanakan lalu bekerja keras begitu? Saya sangat bekerja keras ya mas orangnya. Memang waktu itu perjalanan ke Pati sangat jauh. Ada sutet berdiri, saya foto, dan ternyata kolega-kolega membanggakan semua. Oke, waduh mas kali bisa sampai Perancis. Hambil sekali ya Wut. Hambil itu apa? Hambil itu yang dia itu rendah diri begitu. Oh, nanti ya. Tahu apa itu omanya saya? Betul. Tanya enggak? Mau tanya enggak tentang laundry otomatisnya? Wut, itu mereknya apa Wut? Terlihat tidak? Pak Gali, menika merek mesin cuci ini apa tuh niku? Oh, takon merek. Kowe takon merek ro aku, iki custom ngelaske tersambung ro Android. Gari ngomong, kumbah muter. Ora edan kuwi, ha? Aku wakil ketua RT plus admin. Kowe ngerti ngopo Instagram kampung iki saiki iso 2K, 27K. Seko aku kuwi, Mas, nganggo filter Facecam. Saiki aku nganggo Facecam sing pro. Kabeh takei filter foto-foto bapak-bapak kerja bakti, ibu-ibu godok jarang, tak filter kabeh. Kabeh. Itu yang akhirnya merubah dari follower 12 menjadi 27K. Yaitu mergo aku duwe koneksi. Oh. Koneksi sing dodol sapa paketane plus like. Ngono kuwi, piye-piye kok ada kesibukan apa ini sampai datang ke gubuk saya ini. Mbak tulak marah-marah gitu. Anu, Pak Gale, menika badhe nderek tanglet menawi badhe ngurus EKTP menika pripun? Oh, EKTP. Nggih. Kuwi sing email KTP kuwi. Nggih. Lekan gawe email to. Wis takon nggih. Senes benten berarti. Sik. Ini sih apa? Elektronik. Walau elektronik. Itu. Jadi maksud kami itu akan membuat EKTP begitu. Di sini jual baterainya. Kok saya takon raku? Ono atlas, ro atelu, sekendi. Anu, syaratnya damel EKTP pripun? Kuwi tolong dibedake watu wong sugih wong kiri jaman semono ya. Nggih, nggih, nggih. Dadi ngene, syaratnya gampang wae. Saiki kowe wis nggawa C1 durung? Napa niku? Sik tak takokke Pak RT. Aku mung dikae C1 tok opo? Handphone nyut terbaru. Oke, dadi C1 kuwi aduh, sik sorry. Android ku kok rada padang banget tak. Ah, kepadangan HP ini. C1 kuwi kartu keluarga. Oh, wonten. Kowe duwe ora? Sipinten? Oke. Nek isih pelajar, mbiyen duwe kartu pelajar ora? Wonten. Kowe? Sipinten? Sebentar. Oke, berikutnya. SIM. Wonten. Kowe duwe ora? Sipinten. Kowe iki Indonesia utuh to? Kok kabar-kabaran duwe? Iki aku harus mengecek dulu begitu. Ya wes. Aku lihat di galeriku. SIM-nya aku tak ada. Lalu kartu pelajar ini. Iki apa? Pasko handphone iki apa? Ya maksudnya kan bukti kalau aku memiliki begitu. Lah, sing kartu asline. Loh, kaya aku sing duwe tak simpen iki. Fotone Power Ranger ijo, lah Tommy iki. Amit ta? Nggih. Bendera kowe. Ada kok. Tuh, buktinya aku foto begitu. Sing fisik dah bagus, fisik sing tak demok. Nek kan delok kok galeri HP-mu tok foto. Fisik ditemok nyet-nyet. Aduh kok, di rumah. Lah. Wes, berikut aja. Akte kelahiran Parwoto. Wonten. Wah, kowe siap kowe. Ih, sebentar. Di folder mana itu ya? Ijazah SMA SMP.
Wonten, Pak. Oh, siap. Kowe berprestasi banget. Kowe juara. Si Bintar. Si wonten tenane. Yo. Lan dibuktine. Si Bintar, folder apa ya? Nih, nih. Ora seko HP meneh. Visi. Waktu mi dapat kuliah kemarin lho. Nih, Bapak lihat nih. Tuh. Tuh, ini petugas ini. Eh, butuh foto. Kuwi foto dokumentasi. Fisike bentuk nyatane digoreni. Bisa diatur lah. Gowo opo ki makalah-makalah. Ini kan membuktikan kalau aku itu adalah seorang mahasiswa. Nah, kalau si orang mahasiswa diruntuhkan, kan orang tak bisa mendaftar kuliah kalau dia tak punya ijazah SMA begitu. Si? Wilayah, sing bentuk ingin di... Aku ngerti nek wis duwe. Wah, ya ampun aku kudu kula sabar meneh iki. Wis kira tak bingung nek aku ora iso. Ngene wae. Saya ngene Prawoto tak prosesi kabeh ben lek dadi. Kowe dimirengke orang ngeter. Dimirengke Bali ning nggon keluargamu apa takokke keluargamu kabeh kartu keluarga, ijazah kabeh berkase tok kon ngirim saka negaramu kono rene. Ha tak anteni 1 kali 24 jam. Nek ora sesuk esuk ana pikep ning ngarep omah siap nggo kowe bali ning negaramu. Halo? Halo, Ma? Pak Lik, sebentar ya. Ya, cepat. Waktu kurang akeh bar iki nang syuting. Ma. Ini Icuk, Mak. Ku tolong lihatkan kartu keluarga di rumah. Kartu keluarga kita, Mak. Bapak Sugali? Ya. Tadi namanya apa tadi? C1. C1? Mm-mm. Halo, Mak. C2, Mak. Cibindar. Pak Gali. Adanya C1. Layo kui, tak bagus dewe, sak gayam, tak lepo suwe-suwe ning iki. Mangkel aku. Ya benar, Mak. C1, Mak. Benar. Di atas buffet, Mak. Betul. Di bawahnya, di bawah album. Betul. Bawahnya lagi. Clipping. Nah, itu jadi satu dengan clipping begitu. Clipping Piala Dunia 94, Mak. Ikan kartu keluarganya aku clipping, Ma. Nah, aku bacakan. Nomornya berapa? Banyak sekali. Nah, itu kan ada namaku tuh. Tuh, tidak ada. Ma, ibu, ayah, anak begitu. Itu jangan-jangan ketika mama belum melahirkan aku. Kemarin baru legalisir. Kok tak ada nama aku, Pak? Oh. Iya, baik. Sebentar. Bapak Sugali? Bagaimana? Kartu keluarganya ada. Iya. Tapi tak ada nama aku. Fix ini bocah lahir sekolah waktu ya. Meletak kok keras sakti ya. Maksudnya kan, karena aku kuliah di Jogja, Pak. Tak ada di rumah. Jadi ya... Ya, hanya orang rumah saja. Loh. Lanjut piye, kowe takon iki keluargane sapa? Kowe yo arep piye? Itu mama itu masih tetap secara administrasi adalah ibu aku begitu. Buktinya nih, di phone buku ada nih. Nih. Tuh, mama. Lah iya. Mending to saiki golek adopter sing iso ngadopsi kowe sik to, bar kowe diurus. Nek iki mamamu rene nggon kartu keluarga ra ono. Kowe ra kedaftar cah bagus. Saya takon sekali lagi ya. Kowe iki anake sapa? Si bener. Mak, ada yang mau ngomong nih, Mak. Nih, Mbak. Halo, Bunda. Mau nanya, apakah benar Icu ini anak dari Bunda? Bukan. Lalu anak siapa, Bunda? Oh, baik. Baik, nanti saya sampaikan. Baik. Ini, Cuk, HP-nya. Iya. Berita buruk, Cuk. Loh. Jadi, mama kamu tadi cerita. Dulu waktu lari-lari jogging pagi, ada cengir suara bayi. Nah, itu kamu. Nggak tahu itu punya siapa. Ah, mama tuh suka begitu. Pasti lalu diambil, ditaruh di rumah. Kalau tidak nangis, berarti anaknya mama. Iya kan?
Iya, kayak gitu. Dia memang beri cerita itu ke semua orang begitu. Mama memang suka bercanda kok. Tapi sungguh aku anaknya kok. Lalu syaratnya apa lagi? Yang paling utama itu kartu keluarga. Dekat dengan keluarga, dekat dengan KTP. Kalau kamu belum terdaftar di keluarga siapa-siapa, bagaimana saya, Icuk, seorang wakil ketua RT yang sudah mulai kaya ini, mendaftarkan kamu ke Pak RT? Saya bertanggung jawabannya gimana, Mas? Sudah gini, tadi saya sudah sama Ibu, sama Bapak. Sekarang saya mau ngobrol dulu, biar ada kejelasan. HP-nya mana? Ayah. Oh, rasa oya ayah, aku tutup bapakmu. Put, apa? Ayahku, silo tidak? Nah, kau tekan bapakku. Aku syaratku komplit kok. Komplit gak? Padahal ya? Komplit, ini loh. Mas Parwoto ini loh, saya, KB sudah siap, tinggal di input besok jadi. Cepat toh. Kowe, cok. Nek ngantek rasa di randi KTP ini uripmu ribet loh. Kowe gak wisi meraiso. Kowe harap nikah kowe kangelan. Cukup. Tenan. Bapak Sugali? Bagaimana? Oke lah, pokoknya aku fix, aku akan bikin KTP. Loh, syaratnya. Orang dari foksak, foksik, foksak, foksik. Ini weh, kowe tak kaya waktu, si sore nenek, tak kok kira mamakmu. Sik detail, ojo kon gojek. Sing tenanan, kabeh prasyaratnya tekan sesuk. Langsung tak input sesuk dadi, oke? Baik. Ngene cuk, awis ketanggor kue bola Bali. Sabarku, tukang kulak sabarku wis nanti nesu. Aku kan sabarnya dilendi cuk kue. Nek kue isi kok ngene raku, piye aku are maju? Tahun ngarepe aku nyalek lho. Nyalek itu kok, Bud? Nyalon lek. Ayo cuk, gimana terus? Ya, baik. Depon, Pak Sarli nyon pamit rian deh. Niki kacengnya ngurusi, apa syaratnya wau? 1x24 jam. Deh. Nek ora tekan sok, tak dor. Baik. Ayo cepet. Sarang. Ram? Ya? Apa? Biarkan kami masuk, Ram. Masuk aja, gak dikunci. Oh. Tolong kau bukakan untuk gue. Nyo. Terima kasih. Ada apa? Ram, kau tahu tidak? Mas Galih itu sekarang sudah berubah, Ram. Hah? Operasi plastik? Maksudnya sudah menjadi satu sosok yang baru.
Oh. Jadi kaya raya, Bram. Udah tahu kalau itu. Go public. Begitu. Go public. Ya kan udah kelihatan. Dandannya udah berubah, ya gak, Par? Oh. Tapi mau aku ndelok dhewe kok. Nang omahe beda, Bram. Lah aku kemarin juga kesana loh, Par. Ah, ngopo? Ambil laundry. Oh iya. Tapi gak ketemu Mbak Nana. Mbak Nana gimana, Bram? Katanya ikut arisan sosialita gitu. Mbak Nana juga berubah deh. Sekarang sudah tak pernah mengirimkan SMS begitu. Terus ngirim apa? Mengirimkan tuh WhatsApp, selamat pagi. WhatsApp, tips-tips kesehatan. Kuat-kuat. Sibarkan ke 15 orang, begitu-begitu. Kau ngirimin ini? Ke grup keluargaku. Loh, emang dia jadi anggota keluargamu? Ya, grup keluarga. Aku, Mbak Nana sama adik Satya begitu. Loh, itu tuh istri sama anak orang, lucu. Ya kan, yang penting silaturahmi terjalin begitu. Itu? Tidak kok, aku tidak pernah mengumbar. Itu Mbak Nana mau itu ikut grup itu? Mau, Bram. Satyanya juga? Mau. Justru malah jadi admin. Mas Gali? Mas Gali itu aku tak tahu nomornya loh. Tapi ya... Ya... Nanti sajalah kok sepertinya tak etis begitu. Ya... You know lah, Bram. Kalau menginvite begitu kan... Takut Mas Galinya tidak nyaman begitu. Kenapa? Ini kan pembicaraannya pribadi begitu. Kusik. Pembicaraan pribadi ini kue karo Mbak Nana. Ya kena dengan desa dia. Lagi lah, pucuk ke Rana, Kenapa foto? Ya tapi kan, ranahnya tuh beda begitu. Kau bingung, Rap, kan? Bingung, Par. Oh, aku teman. Ini, Bram, iki mau ketemu Pak Gale. Nah, syarat-syaratku cocok, sesuai. Udah lengkap? Lengkap. Aku soalnya diproses. Nah, mengicuknya orang. Kenapa? Icuk ini mau orang duwe C1. Orang duwe akte lahir. Ijazah ketelingsut. Koe akeh sing ribet. Nah, terus gimana dong? Nah. Iki sing arep tak jak rembugan karo kowe. Piye carane nekake C1 kartu keluarga dari Icuk mung mrene? So katanya C1-nya enggak ada. Ngejarane Icuk ra ono. Ya. Mama itu memberitahu kalau C1 itu tak ada nama aku, Bram. Tapi kan mama suka begitu. Suka April Mop di bulan-bulan yang salah begitu. Masa kadang-kadang April Mop Desember. Aku kelahiran bulan apa? Mama mengucapkan ulang tahun bulan apa? Random lah pokoknya, Bram. Tapi aku yakin C1 itu ada nama aku begitu. Kata mama ada enggak? Enggak. Ya berarti enggak ada. Tapi jangan-jangan dia bercanda, Bram. Selain C1, apa yang punya? Ijazah? Itu ada, Pak, ijazah. Di Medan semua, Bram. Ya udah, suruh kirim. Kok itu di Medan? Lah, gue melebu sekolah ke Nepi, ya. Sebuah kampus. Ya kan mama yang mengantar. Lalu kok balik meneh? Iya. Sampun. Ribet banget sih, jadi menungso. Ya udah, dikirim aja, buruan. Bilang mama, kirim ijazah. Yang ada nama kamu, dikirim semua ke sini. Aku, Nek. Anu? Apa? Tibo? Tibo kenapa? Hanya perang laut, Bram. Kan pakai pesawat, Par. Wah, apa mana lewat pesawat? Mau naik ke Singsel ke sebelah langit? Kan dibungkus. Sebentar. Kalau enggak, dipastiin dulu. Telepon mama lagi. Beneran ada enggak ijazahnya? Kalau ada, suruh kirim. Itu kan ada namanya dia, Par. Kan bisa menunjukkan identitas itu. Misalnya dia punya ijazah. Play group, TK, SD, nah, SMP, sekarang ini kui, mending ini wae. SMA, oh tuh, pokoknya apa sih kalau jenemu di bandel di rumah ini? Baik. Kalau perlu, mama suruh ke Jogja. Jangan, Bram. Ya, bukan sama Mas Gali. Ah, tak usah, Bram. Sebentar. Halo, Ma. Terkait dengan C1 yang aku tanyakan tadi begitu. Ada tidak? Oh, ada. Nah, namaku? Icuk Simar Mata. Nah, iya. Loh, Mbak punya berapa kakak, Mbak?
Cirinabrem sedang dicarikan kakak yang mana begitu? Biasanya kan cuma satu, cu. Intel. Mak! Mak! Jadi sila-sila pencarian kau. Begini sajalah. Pokoknya, dokumen-dokumen apa yang ada nama Icuk Simarmata? Ya, ada kau. Betul. Itu kau kirimkan ke Zoza ya, Mak? Secepatnya, Mak. 10 menit lagi? Sampai begitu? Boleh. Baik. Begitu dong. Mama ini. Iya, Mak. Akan mengurus elektronik KTP begitu. Betul, Mak. Terima kasih, Mak. Salam untuk Pultak, Mak. Dah. Besok, Icok. Pokoknya semua dokumen yang ada nama Icuk Simarmata begitu, dikirimkan ke Zoza. Oh. Kirim aja, Cuk. Yang besok nyampe kan ada. Dan ini akan nyampe nanti malam katanya. Wah, pakai apa? Entahlah. Katanya, teman mama itu ada yang bekerja di bandara begitu. Jadi apa? Menjadi porter begitu. Ah, porter itu bukannya yang bawa-bawain tas sih? Ngurus-ngurus tas gitu. Hubungannya sama paket cepat apa ya? Ah mungkin kan dia ini bawa ke tas so. Jadi digolei paketnya sing di terus di cepat ke. Oh iya kali ya. Oh. Ini pas menghubungi kantornya. Dah tuh sampai.
Barang kok gede banget, Cuk. Harus kayak dibongkar, dicek sih. Ini semua barang-barang kamu? Ini sepertinya mama juga sambil mengirimkan simbaku deh. Orang gue isi dokumennya tok, dokumennya kabeh ditok ke, terus mau pilih sih ngendi. Ah, dibuka-buka. Benar-benar. Ini ada kilapa. Itu kenapa ada sepeda roda tiga, Cuk? Mungkin ini karena ada nama Ijuk Simbar Mata begitu. Jadi pokoknya sih ngono jenengmu. Bitu. Oh. Lagi ana sandal garis siji. Ini kan nih ada nih Ijuk Simbar Mata. Oh. Ini ada popok segala. Ini ki dokumennya bukan Cuk. Binder. Itu dibawa semua aja yang kertas-kertas yang kira-kira itu dokumen. Dibawa aja. Nah ini dipisahin. Yang kertas-kertas tadi. Orang dipilih, Bram. Alah besok aja biar yang ngurusin biar si siapa? Mas Galih aja. Kan emang udah tugasnya dia. Ini ada di satu map khusus untuk yang kiltas-kiltas begitu. Ah. Ya, maksudnya kui dari Bram mau langsung digawa kabeh. Kasih aja. Pilih-pilih. Kasih Mas Galih. Kasih kapan, Bram? Besok? Nah, sekarang aja. Lebih cepat lebih baik. Jadi Mas Galih tahu kalau kamu tuh niat. Tapi kan Mas Gili memberikan waktu 1x24 jam, Bram. Lagi kan ya, benar. Wes 1x24 jam. Ya maksudkan kita bisa nyantai-nyantai dulu. Besok agak-agak sore begitu. Ya kan biar sekalian Mas Galinya besok kalau mau berangkat kerja, sekalian punya kamu bisa diurus. Ki, nah kan dah sok lelet ngayal. Iya. Bram, Bapak Sugalih, Bram. Oh, Bapak Sugalih. Nah, gitu dong. Gimana, ini... Hai, Bapak Sugalih. Udah tau, jangan kayak gitu. Saya semakin besar kepala ini. Ini ada apa ini, Trio Libels kesini nih? Anu, Pak, mau ini melengkapi syarat-syarat dokumen yang kemarin dibutuhkan. Akhirnya, sudah semua. Jadi, insya Allah. Tunggu, itu masnya... Part bagian tertawa sombong itu bagian saya ya. Maksudnya kan si berhasil mengumpulkan apa yang menjadi request Bapak begitu. Baiklah. Coba kita lihat. Mana Mas Parwoto? Ini coba. Diwul-wul-wul. Lengkap. Tunggu dulu. Kemarin katanya kamu itu berprestasi ya di bagian sekolah. Mana kok nggak ada ya? Nggak ada buktinya ya? Ada itu Pak Galih. Coba. Lomba membaca puisi tingkat SD. Cek mintanya kan yang SMP SMA. Oh, yang menjahit Cuk, yang menjahit. Waduh. Juara harapan ke-9 lomba menjahit SMP. Baik. Waktu itu yang nyuruh sombong siapa? Bagian sombong itu bagian saya sekarang ya. Tolong. Lomba nyaring kecepong tingkat SMA dan kecamatan. Luar biasa sekali. Itu juara dua. Mas, perlu saya ulangi po. Bagian sombongnya itu saya. Aduh, keceplosan. Wah, luar biasa sekali ini. Juara harapan pertama lomba Olimpiade Fisika Nasional. Kamu lari. Maksudnya itu adalah saya itu juara harapan pertama itu yang benar-benar mengharap menjadi juara begitu. Maksud saya apa? Nanti dulu. Ini kok namanya beda-beda ya, Cuk? Tuh, itu kan Ijuk Simbar Mata Simua. Kan lengkap semua kan, Pak ya? Enggak. Ini ada Icoek. Pakai K. Ada Icuk pakai G. Ada Icuk. Kok aplikasi man jenengmu? Ada Ijuk Simar gambar moto. Ada lagi nih Ijuk S1 M4 mata. Iki piye toh? Itu kalau dibaca Ijuk Simar mata. Si
Itu hanya masalah sudut pandang saja kok, Pak. Sudut pandang kok Singapura. Raiso ngene iki, sing bener. Jojo kowe cah telu, do gawe to. Kowe ning omah do nyetak dhewe to. Yo ndak no, Pak. Wah, cara saya kemarin udah diperiksa. Yes. Kan ini dikirim ini dikirim dari sana, negaranya sana. Kalau punya saya kan sudah kemarin. Lah yo, kowe ketlahir ala yo. Ki jeneng kok digonta-ganti. Sik, jane jeneng itu tak ingin sendiri. Ini jeneng Facebook. Tapi bisa kok ngene iki. Sekolahnya di lo iki. Hah? Itu kan sudah diregalisir, berarti sah begitu. Terira iso ngene negara jalo iki cuk sing ngendi? Ngono kae lo. Iku menurut Bapak itu yang mana? Eh, sumar mata. Nah, itu saja dipakai. Makanya senyamannya Bapak saja lah. Sik, gue bisa diurus sik masalah jeneng. Fotonya itu. Iki ono sing fotone Dude Herlino. Ki sing iki fotone iki Jota Slam. Saiki iki fotone sapa kok wedok, ha? Iki piye ning lem, ha? Itu fotonya Lisa Blackpink gitu. Lah kok iki coba Lisa Blackpink, ha? Bombay. Lagian, kau akan mengurus surat-surat seperti itu. Kan Bapak melihat wajah saya. Ya tak usah kau lihat foto di situ. Lihatlah wajah saya begitu. Lelah iya. Nggak data lah ya fotomu. Nggak di-input. Bian-bian ini nggak data valid ora. Nek kau nggak diduga seorang teroris piye. Tidak ada kok. Ya tidak ada. Nek jenenganmu kabeh iki. Ini wey. Saiki dulan raku. Tak saing voting wey. Iki seart dinggu. Jenenge icoek nganggu G. Icoek nganggu K. Pok kicuk I satu CUK apa ICUK saiki Bram kowe sing diatin go ya ICUK Pak yang mana ICUKnya I C U K baik Tarwoto kamu yang mana penaknya I C U K baik kamu yang mana penaknya yang depannya Y itu lho Pak pencet logo iki terus kanca-kancamu ki wis penak jenenge kowe ganti-ganti dhewe encen dasare kowe sekolahmu ki nek iso nangis-nangis itu kan zaman now begitu halah zaman now engko nek diurus jadi masalah aku meneh cuk aku sing pengen entuk jabatan iki medol meneh dadi pegawai meneh mingan mbok tulung ewangi aku bar entuk kepercayaan kredibilitasku iki lagi tinggi nek iki ganti dan salah aku sing diperkarake. Ya udah Pak, tetap aja itu harus dibantu. Iya Pak. Biar dia punya KTP. Rara. Pak Gen supaya bisa menikah begitu. Iya. Fotonya udah pakai foto beneran aja cu. Geng. Jangan pakai yang Stephen Chow itu. Karena, apa lah istilahnya solutif. Ini be. Nek, aku ratakan kue cu. Bangannya aku darah tinggi. Uratus dong, itu nengon samping gila. Lambiku sesuai tekan piringan sesuai dengan ini. Foto. Kue milih foto. Nanti foto di chat gue. Foto asli aja, Pak. Nah, aku tuh nggak ngerti. Yang asli tuh yang mana? Ini. Oh, yang Niki Mawon. Niki. Iya, mukanya itu aja, Pak. Wah, tetap ngelokok aja ini. Atur apa-apa lah, bisa mending banget ini. Oke, baiklah. Sekarang ini yang paling penting karena ini akan di-print di KTP-nya. Selamanya. Besok kalau rabi, kalau besok kukut juga pakai nama ini, dibacainya. Oke, nama yang pantas untuk Icuk. Yang dipenya Y saja. Tetap aja I. Dia kan ngundangnya I. I. Ya gak ribet cu. I. Masuk. Wey. Iya. Udah Pak, kita sepakat Pak. Apa? Wes yo, wes rasa uturne. Iki sepakat kabeh. Langsung tak catat, oke? Oke, pi Indonesia, di Eco. I. C. D. C. U. U. X.
Demikianlah kerja muda kos-kosan gaya. Habis nangis ketawa, aku tak tahu kok bisa begitu. Nantikan kembali kehadiran Icuk si Marmata, Parwoto Sardi, dan Bramana Danu dengan lika-liku cerita yang semakin pelik, membahana, penuh kontroversi, luga, lesia, kesir, iris. Iya, dengarkan kos-kosan gaya. Bukan kos-kosan yang lain. Bukan.